Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang fitur-fitur dasar atau fungsi-fungsi dasar dari mobil Matic. Saksikan videonya sampai selesai supaya kawan-kawan bisa tahu dan bisa memahami serta bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang ada di mobil Matic. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya lebih mudah untuk mendapatkan update informasi dari channel ini ya. Tanpa perlu lama-lama, check it out. Ya, baik, di kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang fitur-fitur atau fungsinya saja ya. Untuk pengoperasiannya akan saya bahas di next video supaya durasi videonya tidak terlalu lama dan kawan-kawan tidak merasa bosan. Fitur yang pertama yaitu lever lock. Ada yang di depan sini, ada yang di samping sini. Lever lock ini fungsinya untuk mencegah supaya lever ini tidak bisa tershifting secara tidak sengaja. Memang tidak semua posisi itu perlu menekan lever lock ya ketika melakukan shifting. Karena ada beberapa posisi yang dia tidak terlalu kritikal ketika melakukan shifting. Ada juga yang tidak menggunakan lever lock. Dia biasanya yang tidak menggunakan lever lock itu jalur shiftingnya ini dia tidak lurus atau berkelok-kelok itu. Itu fungsinya hampir sama ya. Mencegah supaya tidak terjadi shifting secara tidak sengaja atau tersenggol atau seperti itu. Terus yang kedua itu posisi P atau parking. Jadi ini mengaktifkan transmission lock yang ada di area transmisi depan sana. Tapi perlu kawan-kawan ketahui ya bahwa posisi P ini fungsinya tidak menahan kendaraan. Jadi sistem lock yang ada di depan sana itu fungsinya hanya sebagai safety. Kalau yang menahan kendaraan supaya tidak meluncur saat parkir yaitu nih parking brake. Ini yang menahan. Jadi nanti seperti apa pengaplikasiannya kawan-kawan juga harus bisa, harus benar. Tetapi tidak akan saya bahas di sini ya, nanti next video saja bersama dengan pengoperasian fitur-fitur yang lain. Terus fitur yang selanjutnya adalah R atau reverse. Ini digunakan untuk mundur. Yang selanjutnya N, netral. Ini digunakan untuk ketika berhenti tetapi si driver masih ada di kursi kemudi. Jadi berhentinya ini masih terkontrol karena posisi roda dan mesin itu terputus, posisinya netral. Maka dari itu posisi N hanya digunakan ketika berhenti dan si driver itu masih ada di kursi kemudi. Contohnya di lampu merah dan lain-lain. Terus selanjutnya D atau drive ya. Jadi posisi ini digunakan ketika kita berkendara normal. Terus selanjutnya ada posisi L. Posisi L ini biasanya untuk transmisi Matic yang jenis CVT ya, karena dia tidak ada gigi 1, 2, 3 nya, hanya menggunakan bel, sehingga posisi terendahnya dinamakan dengan posisi L. Ini fungsinya untuk mempertahankan torsi ketika kawan-kawan membutuhkannya. Contohnya di tanjakan yang terjal, contohnya di jalan-jalan yang berpasir seperti itu. Sehingga kawan-kawan perlu mengunci torsi roda, maka ditempatkanlah di posisi L ini. Terus yang selanjutnya, spot mode ya. Kalau di mobil ini, di Grand Livina ini posisinya ada di sini, ada knobnya, spot modenya. Tetapi di mobil lain ada juga yang dia tidak berbentuk knob. Bisa juga dia posisi lever ya, seperti Honda Jazz itu dia ada lever yang posisinya S gitu. Nah, untuk yang spot mode ini fungsinya untuk akselerasi dan deselerasi. Namanya juga spot gitu kan. Jadi ketika kawan-kawan memerlukan akselerasi yang lebih dibandingkan dengan posisi D, berarti kawan-kawan harus mengaktifkan spot mode. Karena di spot mode itu range RPM yang main di setiap percepatan transmisi itu lebih tinggi. Nah, konsekuensinya bahan bakar menjadi boros. Selain itu, spot mode juga digunakan saat deselerasi dan pada saat turunan ya, untuk mendapatkan efek engine brake. Kalau di Matic konvensional, ini biasanya namanya bukan spot mode ya, tapi overdrive atau tombol overdrive atau sama juga dengan lever posisi D3. Tetapi untuk yang di Matic konven, untuk yang OD off atau D3 itu fungsinya lebih ke pembatasan torsi, supaya torsinya tidak turun karena transmisi naik ke gigi yang lebih tinggi.
Itu sama halnya dengan posisi 2 dan posisi 1 ya yang di Matic Convent. Ini untuk mempertahankan torsi ketika kita butuh torsi pada kondisi jalan tertentu. Terus untuk fitur selanjutnya itu ada triptonic ya. Kalau di Honda Jazz, CR-V itu ada triptonic. Itu sebagai kombinasi dari sport mode yang ada di levernya tadi. Kalau mobil ini kebetulan ada sport modenya, cuman nggak ada triptoniknya, jadi perpindahan giginya masih otomatis. Tidak seperti Honda Jazz, CR-V itu yang dia ketika sport mode perpindahan giginya harus melalui pedal shift. Terus fitur selanjutnya ada kickdown, tetapi di sini saya tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang kickdown ya. Ada saya bahas tersendiri di video lainnya, linknya ada di kolom deskripsi dan di atas juga bisa. Kawan-kawan bisa melihat video ini untuk lebih detail lagi mengetahui tentang teknik kickdown. Jadi kickdown itu fungsinya adalah memanualkan shift down. Jadi ketika kita mau nanjak dan shifting down dari transmisi itu terlambat, kita bisa melakukan kickdown supaya transmisi itu segera melakukan shift down. Terus ada juga fungsi lain seperti cruise control, hill start assist, itu nanti akan saya bahas di kesempatan lain ya apabila waktunya memungkinkan. Itu biasanya digunakan untuk mobil-mobil yang kelasnya agak tinggi dan teknologi-teknologi terbaru sekarang ini ya. Terus satu lagi, hampir terlewatkan, yaitu fungsi shift lock ya, di sini. Ada juga yang dia ada pencetannya, ada juga dia yang seperti ini. Jadi harus memerlukan alat khusus untuk memencet shift lock. Kalau di sini biasanya menggunakan kunci kontak ya. Jadi shift lock ini digunakan ketika kawan-kawan butuh mobil itu terparkir dalam kondisi netral. Karena seharusnya mobil itu tidak boleh terparkir dengan kondisi yang netral. Jadi shift levernya harus di P dan handbrake-nya harus aktif gitu. Tetapi ada opsi di sini, mungkin kalau kondisi darurat ada pilihan supaya mobil itu bisa diparkir dengan posisi shift ini. Oke, demikian tadi penjelasan saya di kesempatan kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila kawan-kawan yang punya pengetahuan lebih, silahkan ditambahkan di kolom komentar supaya bisa bermanfaat lagi untuk orang lain. Nantikan video selanjutnya ya, terkait pengoperasian dari fitur-fitur transmisi Matic. Untuk saat ini, dari saya akhiri. Terima kasih.